Kita sederhana tapi elegan. Pokoknya kita mau yang penting kita sah. Apapun itu yang kita hadapin adalah kedepannya, bukan resepsi hari ini dan malam ini gitu. Iya, seneng banget pastinya sebagai sahabat Koko Delon. Akhirnya Koko Delon sudah mendapatkan kembali tambatan hatinya. Aku sebenarnya nggak pernah segugup ini sebelumnya. Jadi ini adalah pernikahan yang dengan Aida ini paling gugup sedunia bagi aku. Ya gugup aja. Gue pikir gue nggak akan pernah menikah lagi gitu. Ternyata aku kesemsem sama wanita yang cantik dan luar dalam cantiknya dan baiknya, dan itu yang membuat aku tuh mau melangkah yang lebih serius. Yang dekat-dekat kita rubah. Kayaknya kita mau ke Amerika. Enggak dong, langsung. Dia mau 3, aku mau 1. Irit. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.